Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti biasanya kita akan membahas idola kesayangan kita. Seperti apa berita lengkapnya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada berita dari kakak ipar suruh Putri Duduk. Putri yang selalu diperhatikan. Di acara keluarga hari ini Putri yang terlihat bersama suaminya juga yang lain. Terlihat di sini Putri yang ikut seru melihat anggota keluarga yang lomba. Nampak di sini Putri yang terlihat menikmati acaranya. Di tengah keramaian acara yang terlihat seru dan juga ramai. Di sini Putri yang selalu disayangi dan dijaga oleh semua keluarga. Seperti yang terlihat di mana Putri yang diperhatikan oleh kakak iparnya. Kak Nia, kakak ipar Putri yang menghampiri Putri. Kita lihat Kak Nia yang selalu menyayangi Putri seperti adiknya sendiri. Ikut senang dengan perlakuan semua yang selalu mengutamakan. Karena Putri sendiri yang nampak masih belum sehat betul. Putri! Oke, siap! Nanti itu aja, nak duduk, nak dek. Bahasa sih, nak kena ujian. Siapa? 3, 2, 1. Enak aja, enak badan soalnya. Iya, iya. Waktu ganti. Padahal kita tadi enggak terlalu langsung ikut gitu ya, kampet ya. Tadi kan? Enggak kira pakai waktu. Pakai waktu. Iya, enggak maksudnya kayak gitu. Sudah budi balik tadi baru anu. Iya. Baru ini. Ke Tanjung ya, ke Tanah Merah. Pantai Tanah Merah. Kak, minta RS itu, Pak. Iya, grup yang tadi aja. Dipakai main bola, main bola. Contohkan dulu kamu, contohkan. Kok enggak bisa? Itu sampai tangan kuat ya. Pindah dulu situ, mau kita lihat Pak Nia. Ke sepatu. Enggak bisa, Kak. Sabar ya. Tapi ajakin. Naik pesawat. Gak perlu begini numpang. Kurang turun aja aku. Ada pipa di mobil, nggak mau turun hujan soalnya. Iya, coba Pak Pepe. Contohkan dulu Ibu Dewan. Ikatkan dulu. Ikat dulu. Iya. 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 Bunyi siapa? Sini Pak Nenek gue ikat sampai. Duh Bang Arpan duh. Mati Kak. Dek, minta tolong buka kan Dek. Tolong buka kan. Padahal di mobil kakak ada payung loh. Di mobil kakak ada payung. Iya, dicontohkan dulu dengan budaya kita, lombanya. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.